yang kita lakukan pembinaan kelompok kadar tum di Kelurahan Susukan ini di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berkolaborasi dengan para narasumber dari BPHN RI, kemudian kami dengan KKI, kemudian dengan Dinas PTUMKM, khususnya hari ini yang hadir adalah PTUMKM Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas. Tadi ya memang kegiatan kelompok kadantum kalau tahun lalu terkait dengan kriteria kelompok kadantum, kemudian narkoba, KDRT, dan pembinaan itu yang dilakukan oleh kami. Tapi melihat perkembangan yang ada, akhirnya hasil kolaborasi bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPHN Kanwil dan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan, kita merubah pola karena kita menginginkan ekonomi keluarga itu harus kita tingkatkan. Dan hari ini materinya terkait dengan perseroan per orang, kemudian terkait dengan hak cipta ya, merek, pendaftaran merek, kemudian ada juga gift planner gitu loh. Karena memang banyak sekali UMKM yang dari awal dari UB 2K pemula, jadi insya Allah nanti akan menjadi gift planner.